Rahim tak plan pun nak kahwin sekarang ni. Lagi dengan orang yang Rahim tak cerita dengan pun. Masa dia cerita yang dia nak kahwin tu, dia seronok sangat. Tapi last sekali, Rahim kahwin dengan orang lain. Kesian tengok dia. Nampak sangat yang dia tu terluka. Aku memang tak boleh move on lagi pun, Anis. Bukan senang kita nak buang cinta dalam hati kita macam tu je. Kalau aku boleh operate, aku dah lama buat tau. Bukan setakat dalam hati aku. Tapi dalam setiap denyut nadi aku.